بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة <applause> إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسنب رحمه الله تعالى وأدام في علم في دارين أمين وتشديدات في ومع تشديدات فيها وهي أربع أشرة لأن الحرب المشددة بحربين وما أدن سرتا tasdidatin tasdid ya serta tasdid tasdid pihak padanya pada surah al-fatihah ya jadi wajib menyertai tasdid tasdid tasdidnya di dalam membaca surah al-fatihah jangan sampai enggak wahyia arba'a ashrata dan dia itu tasjid-tasjidnya dalam surah Al-Fatihah ada 14. Kenapa li'an al-haraf Karena bahwa huruf yang bertasjid itu bi ini dua huruf. Jadi kalau ada huruf bertasjid itu menandakan ada dua hurufnya. Fa'idha khufifa batala Maka apabila diringankan, enggak ditasjidin, maka darinya oleh satu huruf. Wa ayati huruf dan serta menjaga huruf-huruf padanya. Menjaga hurufnya jangan sampai kesalahan. Wa hiya ala kesalahan atau kurang. Wa hiya ala malikin maliki dan dia itu atas bacaan maliki bila alifin dengan tanpa alif mi'atun wa wa'idun wa, wa arba'una harfan ya kalau bacanya maliki yaumiddin gitu maliki yaumiddin maliki yaumiddin ya enggak pakai alif itu jumlahnya ada 141 huruf di dalam surah Al-Fatihah. Wa hiya ma'a tasdidatiha mi'atun wa khamsuna wa khum mi'atun wa khamsatun wa khamsuna harfan. Dan dia itu serta tasdid-tasdidnya ada 155 huruf. Jadi banyak sekali ya. Wa makhari Dan juga tempat keluarnya al hurufi huruf juga biar ya benar tempat keluarnya huruf fatihahnya Jadi memang kita harus benerin fatihahnya fatihah kita biar benar. Al hurufi tempat keluar huruf, kama krajidodin wak ini ya seperti tempat keluar dot dan lainnya. Falau abdala qadirun au amkana au man amkana hu ta'allumu harfan bi akhara walau dadan bi zoin au lahana lahnan yughayrul makna ka kasri an amta ka kasri ta'i an amta au damiha wa kasri kafi iyaka la damia fa in ta'ma da zalika wa alima tahrima ubbatalat sunatuh wa ila fakiratuhu Walau abdallah maka jikalau dia maka jikalau menukar kodirun oleh orang yang mampu padahal dia bisa jadi dia mampu tapi dia tukar-tukar Auman amkanahu ta'alum atau orang yang memungkinkan kepadanya oleh belajar dia kalau mau belajar bisa tapi enggak mau belajar dia ganti harfan bi akhara satu huruf dengan huruf yang lain walau do dan bisa yang sekalipun dia ganti dot dengan sok Awla ana la nan makna atau dia berbuat kesalahan dengan kesalahan yang yughayirul makna merubah ia akan maknanya. i an amta seperti kasrata an amta. Dia baca an amti ya. Audomiya atau domiya ya. An amtu. Waka srika fi yaka dan kasra kaf iyaka iyaki dibaca begitu la domiha ya odomnya enggak ya. Ya. jadi kalau odomnya enggak merubah makna apa umpama apa ya injaku ya, enggak enggak merubah makna tapi ya jangan fa ya. ta'amada dzalika maka jika dia sengaja demikian itu dia ganti-ganti sengaja. Wa alim dan dia tahu mau akan keharamannya salat tuh batal sholatnya ya. Batal sholatnya dia, dia dia sengaja tuh begitu. Kenapa tuh begitu bisa batal? Karena ada tala'ub. Ada main? Main. Ibadah enggak boleh main-main. Wa main. illa kalau enggak, Dia enggak tahu, ya fa maka yang batal qira'atnya ya kalau qira'atnya batal sedangkan qira'at baca pati adalah rukun ya semua-muanya maka oleh karena itu benerin baca suratul fatihahnya belajar Naam ya in aadahu ala sawabi qabla tulil fasli kammala alaiha In a'adahu jika ia balikin akan dia. Dia kembalikan bacaannya itu. Ya, ala atas yang benar. Udah salah dia kembalikan biar benar. Diulang lagi. Qobla tulil sebelum panjang pemisah. Kamala alaih. Maka dia telah menye maka ya dia menyempurnakan atasnya. Ada terusin aja. Nah. Sah terusin. Amma ajizun lam yumkin hu ta'alumu Ada pun orang yang lemah yang tidak mungkin oleh belajar Kan ada orang yang model kayak begitu Enggak mungkin belajar Ya mak, mak umpama ibu-ibu yang sudah Ya usia ya, tua Ya susah belajar Kita tanya ngaji apa tadi mak Oh, ya, gitu begitu gitu. <guluh> maka kayak yang begini mah, ya kata beliau, fala tabatul tidak batal oleh bacanya secara mutlak. Ya, ini Islam toleransinya tinggi sekali. Padahal fikih suatu kajian yang ya katakan tegas. Ya, tapi fleksibel nggak kaku. yang sudah tua renta itu siapa yang bisa kayak begitu wakaza la inun lahnan la yughayyiru al ma'na ka fathi dali na'budu wakaza dan seperti ini artinya enggak batal juga la inun yang salah lahnan dengan kesalahan la yughayyiru makna yang tidak merubah makna ka fathi dali dali seperti patadal na'budu Ambuduwa, iyak, buda, iya, na'budu wa dua. Iya, kena Itu enggak, enggak batal. Tapi ya, jangan begitu. Yang enggak bagus, dan bakalan banyak diprotes. Jangan, kita yang biasa-biasa aja, yang berlaku umum di masyarakat. Lakin inta'amada Nah, haruma. Kalau dia sengaja, akan tapi jika ia sengaja, aram. Wa illa jika lo enggak sengaja Emang dia enggak tahu kuriha dimakruhkan Dan juga boleh ditambahkan Kalau umpama dia main-main Maka batola sholat Batal sholat Jangan sampai main-main Apapun jangan main-main Semuanya serius Jangan main-main nah, Kalau main-main batal Sholat main-main batal Sekalipun sedikit dong lagi sholat ya yeah. begini doang kira-kira kalau nanti tanpa main-main batal nggak gagal begini kenapa gerakan nggak banyak tapi kalau main-main lagi sembahyang orang dikelitikin apa diisengin batal Walaupun enggak tiga kali berturut-turut, apanya yang batal? Tala, up, main, main. Jadi jangan main-main. Ya. Semua pun begitu. Jangan main-main. Kalau main-main, batal. Main-main, batal. Gitu. Jadi harus serius. Lakinahu inta amada haruma akan tapi jika dia sengaja maka haram. Wa ila kuriha jika enggak sengaja ya enggak tahu mas kecil dia ya kuriha maka dimakruhkan. Wa waqa'a khilafun bainal mutaqaddimina wal mutaakhirina fi 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 alhamdulillahi bil dan telah terjadi khilaf di antara para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin ya mutaqaddimin 300 tahun ke sana mutaakhirin 300 tahun ke sini fi alhamdulillah dengan pada ya alhamdulillah bilha dengan alhamdulillah bukan alhamdulillah bukan pakai hak. wa ke dan pada mengucapkan bilqaf dengan q Al-Mutaradidati yang berbulak balik Baina diantaranya antaranya Al-Kaf dan Al-Kaf Ya Apa Al-Qamdu Al-Kamdu ya. Al-Kamdu atau Al-Qamdu Ya 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 apa dan pada ini atau bukan itu bukan, bukan begitu tadi wafi fi bil kofi, ini wafi atopnya ke alhamdulillah, pada mengucapkan bil kofi dengan kof yang bulak balik bi naik baina di antara qaf walau bainal dan kof, apa apa ya mustaqim 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 gitu ya di antara itu. Itu berbeda pendapat para ulama mutaakhirin mutaqaddimin. Wa jazama syaikhuna dan memutuskan oleh guru kami fi syar'il minhaj dalam salam minhaj bil mutlani fi ima dengan batal pada keduanya. Jadi kalau dia bilang alhamdu batal. Dia bilang ah, ya mustaqim batal. jadi, pertama dia bilang alhamdu tuh batal, pakai hak, iya batal nah, kemudian yang kedua, qawf dia bilang apa? mustaqim eh, siratal mustaqim kan yang mana pakai qawf? mustaqim diganti pakai kaf mustaqim kata guru beliau saya, ya Ibnu Hajar al-Haitami batal. Illa ya batal pada duanya tadi, maka dua tadi. Illa kecuali in ta'zar uzur alai atasnya at ta'allum oleh belajar qabla khurujil, khurujil waqti sebelum keluar waktu. Ya kecuali memang dia uzur enggak bisa belajar, susah. Sebelum keluar waktu umpama Lakin akan tapi jasa mabisi ati telah memutuskan dengan kesahan fisaniati pada yang kedua. Mati apa masalah kaf dan kaf? Sheikh oleh gurunya. Jadi gurunya, ya Syekh, şey, ya gurunya Syekh şey Ibn Hajar al-Haytami, yaitu Zakaria Syekhul Islam, ya, Abu Zakaria al ya, za şey Zakaria al Ansari, ya. Jadi ya, eh Ibnu Hajar punya guru orang pintar, punya murid orang pintar. Inilah daripada syarat orang alim. Jadi kalau menjadi orang alim tuh punya guru alim, punya murid alim. Begitu. Wa ula dan pada yang pertama ya. Berarti sah, ya. Pada yang pertama oleh Al Qadi wa Ibnu Rib'ah, Al dan Ibnu Rib'ah, mana yang pertama? Alhamdu. Jadi kalau baca alhamdu ya, sah. Ya. Menurut ya Qadi Al Qadi dan Ibnu Rib'ah. Wala <tik> khaffafa qadirun au ajizun muqassirun musaddadan kan qara'a al rahman bi fakkil idghami batalat salatu in ta'amma wa alima wa illa wa qira'atu tilkal kalimati wal khaffafa jika law dia meringankan maksudnya enggak pakai tasdid jika law meringankan mentakhfifkan enggak pakai tasdid qadirun oleh orang yang mampu atau ajizun atau orang yang enggak mampu muqassirun lagi orang yang lalai musyadda dan ya, akan yang ditasdidkan contoh ka'an qara'a seperti bahwa dia baca al rahman bi fakil idgham dengan menanggalkan idgham enggak pakai idgham enggak ar rahman enggak begitu ar rahmanir rahim enggak begitu dia batalat salatuh maka kalau begini mah batal salatnya inta madawali jika dia sengaja dan mengetahui wa illa kalau enggak jika enggak sengaja enggak tahu wa qiraatuhu maka batal bacaannya litil kal kalimati bagi kalimat itu iya tapi dia kan rukun kalau rukun ya rusak juga jadinya. Nah, Maka oleh karena itu kita belajar. Walau khuffafa iyyaka dan jika lu dia takhifkan iyyaka Ya kana mudu wa ya nasta'in Ya apalagi jadi imam ya. Tanggungannya lebih berat. Amidan alakan sengaja aliman lagi mengetahui makna akan maknanya kafara kufur. Nauzubillah belajar enggak mau. Kenapa? Udah dikadong, dipanggil orang panggilan mulia, belajar malu. Ya. Makanya kita belajar. Li'annahu dawu'us syamsi. Karena bahwasanya maknanya kalau iya karena iya ka ya, kalau iya ka itu maknanya sinar matahari, dawu'us syamsi wa illa saja dari Jika ya. kalau dia enggak tahu, enggak sengaja, maka dia sujud di sujud Orang kan namanya juga manusia punya salah. Mungkin kita kalau ada orang punya salah, dia minta maaf ya kita maafin. baca Quran kesalahan, dia minta maaf, maafin. Jangan kita langsung terus enggak kita pakai. Atau kita pecat, jangan. Atau kita hilangkan di dalam hati, kita jangan. Siapapun orang punya salah, nanti ngidam kita. Kalau kita suka memaafkan orang, nanti orang maafin kita. Jadi, sukalah kita memaafkan orang-orang salah, kita maafin. Ada orang lupa, kita maafin. Jangan ketika orang lupa, orang salah, langsung kita menjustifikasi. Orang ini enggak usah dipakai. Jangan begitu. Ya, lupa itu manusiawi. Kalau kita penuh maaf, itu dilihatnya indah. Jadi orang yang kalau penuh maaf, itu indah dilihatnya. dalam dunia ngaji seperti ini atau bermasyarakat. Tapi kalau dunia pekerjaan nggak bisa begitu. Dia ada ADART-nya gitu ya. Ada undang-undangnya, ada peraturan. Walau mu mukhaffafan sahha dan jika dia tasdidkan ya akan yang ditakfifkan maka sah wa yahrumu dan haram sengajanya ya kawak fatin latifatin seperti wakop yang lembut bainu sini tay di antara sin dan ta minan min nasta'in nas nas ta'in ya bawa dikit-dikitin bacanya nasta'in haram. Kenapa lu suka bacaan begitu? Ya. Apa nakom Quran. Nun ta'inu ya dibaca-baca begitu. E ya kana. <laughs> Jadi <gambil> dilagu-laguin. Begini jangan. Apa kalau begitu namanya main-main. Oh. Kamu kalau dimain-mainin senang enggak kira-kira? Kamu dimain-mainin. Apa kata kita? Gua dimain-mainin tuh oh, kan. Marah kita kan. Dia belum tahu gua kayak gua kepret. <guluh> Jangan suka main-main. Serius, serius kecuali memang nanti waktunya bercanda ya bercanda tapi kalau lagi ibadah nggak boleh main-main harus serius. <tuh>